Kak, ada yang belum subscribe nih, Kak. Siapa, Dek, yang belum subscribe? Itu tuh cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Ya udah, Dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, Kak. Ya udahlah. Venom, jalan-jalan yuk. Aku suntuk banget nih. Itu ada mobil. Ayo kita jalan-jalan yuk, Venom yuk. Iya, Tommy. Emangnya kita jalan-jalan kemana? Kita ke jembatan Captain yuk. Ayo buruan, kamu gak ganti baju. Bajumu kotor banget. Ganti baju dulu yuk, aku antar. Ayo Venom, cepat. Gak usah Tommy, gak usah antar aku untuk ganti baju. Aku pakai baju ini aja, biar kelihatan miskin dan biar aku dibully sama orang-orang. Biasanya kan kalau kita miskin, orang-orang gak akan mau berteman sama kita gitu loh. Aku nyamar aja. Aduh, aduh, kenapa sih Venom, kamu tabrak maaf. itu? Udah rusak nih mobil. Aduh, maaf Venom ya, karena remnya blong. Ya udah Venom, kamu aja yang nyetir dah. Aku udah males nih karena remnya nggak pas. Kamu kan pinter nyetir mobil. Ya udah, kamu aja yang nyetir. Aduh, rusak nih mobil aku. Capek dah. Ya udah Venom, nyetir sebentar ya. Karena aku nggak pandai nyetir mobil. Kalau remnya blong gitu loh. Oke lah, biar aku aja yang nyetir. Kamu mah susah, nyetir mobil aja nggak bisa. Oke, pegangan kuat ya. Walaupun remnya blong, aku nomor satu kalau nyetir mobil. Aku pasti bisa loh. Iyalah, aku percaya sama kamu Venom. Kan kamu anak orang kaya, punya banyak mobil. Tapi kamu cuma nyamar sebagai orang miskin. Hai, kamu kan punya showroom mobil. Biasanya bapakku sering juga loh rental mobil di tempat kamu. Ya udah, Venom, kita di sini aja. Itu kelihatannya motormu, Venom. Venom, ini motormu. Siapa taruh di sini? Oh, itu kemarin ada yang sewa motorku. Kok ditaruh di sini ya? Mungkin orang yang sewa motor ini udah ke bawah jembatan pacaran. Wah, ngapain deh ditaruh motorku sembarangan? Ah, takut nanti dicuri nih. Ah, motornya udah berasap lagi. Mungkin dia nggak ganti oli nih. Ah, parah, udah sewa motor bukannya dijaga baik-baik malah ditaruh sembarangan. Ya udah Venom, gini aja, mending kamu bawa pulang aja motornya, kan kunci juga ada sama kamu kan. Nah, lebih baik kamu bawa pulang aja. Nah, itu siapa? Wow, motornya keren ya, hampir sama dengan motormu. Pasti dia anak orang kaya. Hei, bang, bawa mobil hati-hati dong, jangan tabrak mobilku. Eh, salah kamu lah. Siapa suruh kamu parkir mobil di tengah jalan? Siapa suruh kamu parkir mobil di tengah jalan? Aku tabrak ya biasa aja lah, santai aja. Nggak usah marah-marah gitu. Ini jalan hak semuanya, bukan milikmu. Hah? Udah miskin, belaga lagi. Hei, kau miskin, nggak usah berantem sama teman kami ya. Ini si Egi teman aku, jadi kamu gak boleh berantem sama temanku. Mending kita selfie-selfie. Kita kan anak orang kaya, ya bebas. Iya, betul itu, kita bebas. Karena kita anak orang kaya, gak sama seperti mereka itu. Mereka tuh miskin, payah. Lewat aja sana miskin. Penampilan emang oke, tapi miskin dan kere. Miskin banget. Iya tuh, miskin. Kami emang orang miskin, gak sama seperti kalian. Halo teman, dengar ya. Kalian boleh ngebully aku, tapi jangan kalian bully si Venom. Ini teman aku, dia orang kaya raya. Pasti kalian kalah. Kekayaan dia itu udah melimpah, banyak banget. Bahkan dia punya showroom mobil. Omong kosong lu. Jadi kalian gak usah ngebully dia ya. Kalian ngebully aku aja. Tapi jangan kalian ngebully temanku. Hey Tommy, gak apa-apa. Biar aja mereka ngebully kita. Biar Allah yang akan membalasnya. Ya udah yuk, kita pulang aja. Ngapain kita ngobrol sama orang miskin? Yang ada rugi, gak ada untung-untungnya. Oke, ayo kita pulang. Ayo Venom, kita ngintip mereka yuk. Aku yakin mereka itu orang miskin. Penampilan aja jorok banget. Ayo Venom, kita ngintip mereka yuk. Ya udah, ayo. Tapi Venom, kamu pakai motormu aja. Ayo, pakai motormu aja Venom. Iya, lupa aku. Ayo kita ngintip mereka. Aku juga yakin kalau mereka itu orang miskin tapi nyamar sebagai orang kaya. Itu kan mobil rental di tempat ayahku. Aku yakin itu.
Aku yakin banget kalau orang-orang sombong tadi itu orang miskin. Pakaiannya aja jorok banget. Aku yakin itu orang miskin. Mungkin mereka orang-orang miskin tapi sok kaya. Iya, itu sih feeling aku benar ya. Mereka adalah orang miskin tapi sok kaya. Penampilan aja lihat tuh jorok banget. Emang nampak sih miskin, tapi dilihat dari apa ya? Dilihat dari motornya atau mobilnya itu mewah banget. Ini mereka tuh. Aku harus mengintipnya. Venom, kita harus mengintip mereka. Itu mereka lagi ada di jembatan. Pokoknya kita harus ngintip. Mereka mau kemana ya? Mungkin mereka pulang. Ayo Venom, kita ngintip. Tommy, gimana ini? Kita udah hilang jejak mereka. Mereka cepat banget bawa motornya. Jadi keburu kita tinggal di belakang. Jadi udah hilang jejak kita ini. Hari ini aku akan ajak Venom lagi untuk cari mereka. Orang-orang sombong yang nyamar sebagai orang kaya. Ternyata mereka miskin. Aku yakin banget kalau mereka miskin. Venom di mana ya? Aku ajak Venom nih. Venom. Iya Tommy, ada apa? Apakah kita hari ini mencari tahu siapa orang sombong kemarin itu? Yuk kita cari tahu. Venom, sekarang kita cari mereka di pinggir laut sana ya. Di sana ada dua rumah kecil disewakan. Mungkin orang itu nyewa rumah sana. Aku yakin banget kalau orang itu miskin. Ayo, kita cari yuk. Venom, ayo ke sini. Di sana ada gebuk dua ya, dua gebuk kecil-kecil. Mungkin orang itu nyewa di situ biar nggak ketahuan orang, karena di situ jauh dari kampung gitu loh. Maksudnya dari masyarakat gitu loh. Aku yakin mereka pasti ada di sini. Tuh kan benar, di sana ada mobil. Venom, tuh lihat tuh, di sana tuh ada mobil. Nah kan, berarti orang itu nyewa di situ. Nah sekarang kan udah ketahuan kalau orang itu miskin tapi nyamar sebagai orang kaya. Ayo Venom, buruan, kita harus ngintip. Kita harus tahu pembicaraan mereka. Mungkin mereka lagi susah payah di sana, makanya dia kemarin ngebully kita. Ayo Venom, ayo Venom. Tommy, kamu jangan teriak-teriak lah, nanti ketahuan. Tuh, mereka ada di situ tuh, dalam rumah itu. Nah, hati-hati. Aduh, Egi, hari ini kita cari uang di mana? Untuk bensin, untuk uang kos. Aduh, aku udah pening banget ya. Aku udah capek, Egi. Aku udah capek jadi nyamar sebagai orang kaya. Aku udah capek banget. Untung kemarin gak ketahuan kalau kita ini orang miskin yang gak punya apa-apa. Aku bingung banget sekarang, udah susah banget cari uang. Aduh, uang mobil pun belum ku bayar. Kita nyewa mobil itu, Egi. Kamu jangan senang-senang dulu. Iya sih, kita nyewa mobil itu. Tapi kita harus cari tahu lah, harus cari cara. Di mana kita cari uang tuh bayar mobil itu? Kita udah nyewa mobilnya, masa kita nggak sanggup membayarnya? Abis salah kamu sih, kamu selalu ajak aku untuk nyamar sebagai orang kaya.
Habis itu kita sombong lagi. Orang-orang pasti gak akan suka sama tingkah kita karena kita udah terlalu sombong. Udah miskin kita sombong lagi. Hayo, mau ngomong apa lagi? Ternyata kalian orang miskin ya. Maaf, dari tadi kami mengintip kalian. Ketahuan sekarang, udah miskin sombong lagi. Tuh, Allah akan membalasnya. Miskin belaga sombong. Sekarang kalian udah gak tahu cari uang di mana untuk membayar uang rental mobil. Maka dari itu, kalian jangan sombong dulu. Dan asal kalian tahu ya, kalian itu rental mobil di tempat bapak aku. Jadi, aku sekarang mau ambil tuh kembali tuh mobilku ya. Mana kuncinya? Kunci mobilnya mana? Aku kembalikan mobil tuh kepada ayahku. Kalian udah ngerental mobil tapi gak sanggup membayarnya. Mana kuncinya? Kasih kuncinya untukku. Kalian jahat ya. Kalian ngintip pembicaraan kami. Kalian jahat. Woi, tunggu. Kalian itu jahat. Kalian harus dilapor ke kantor polisi karena kalian udah mengintip pembicaraan kami. Itu mobilku. Tommy, ternyata benar apa yang kamu bilang. Ternyata mereka orang miskin, tapi sok kaya. Ya, sok punya segala-galanya. Ternyata mereka gak punya apa-apa. Dan mereka rela rental mobil di tempat bapakku untuk berfoya-foya menjadi orang kaya. Ya, akhirnya kan ketahuan juga kalau kita miskin. Ya, ketahuan kalau kita miskin gitu loh. Ya, ini sebagai pelajaran juga buat kita ya. Kalau kita miskin, ya miskin aja. Nggak usah belaga kaya. Ya, ujung-ujungnya nanti pasti akan ketahuan juga. Iya, Venom. Itu benar banget. Lebih baik kita apa adanya. Ya, lebih baik kita apa adanya. Kalau kita miskin, ya miskin. Kalau kita kaya, ya alhamdulillah gitu loh. Dan nggak boleh dendam ya, karena tadi orang miskin itu sombong banget dan belaga kaya gitu. Tapi kita nggak boleh dendam, kita cuma kasih pelajaran aja buat mereka supaya mereka berubah. Ya udah teman-teman ya, cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua hanya acting. Halo teman, aku minta maaf ya karena tadi aku actingnya orang miskin jadi sombong gitu dan sok kaya. Aku minta maaf ya sama kalian. Dan jangan lupa ya di like, subscribe, and share juga video ini. Semoga banyak yang nonton dan semoga sukses selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf ya karena tadi aku udah ngebully kalian. Oke Sonia, makasih ya karena kamu selalu hadir di videoku dan kamu udah selalu setia buat video sama aku. Venom, kamu kenapa sih? Gak apa-apa kok.